Ha, sebab tu minum arak. Kawan tu jadi pemabuk, jadi pencuri, jadi perompak, jadi peranyamun. Abang lo kawasan, utik cukai kodang. Siapa punya kerja? Hala mengajilah. Dia panggil khairihi wa syarihi. Semua ketentuan dan kehendak Allah Ta'ala. Tetapi di situ ada tak? Aku larang tak jadi jahat? Larang. Aku larang tak menjudi? Larang. Aku janji masuk neraka tak? Masuk neraka. Aku harta rasul tak harta? Haa, nak jawab apa kita? Haa, jangan sampai kata, oh gitu kan serah Tuhan belakang. Tak. Aku janji tak kalau buat jahat masuk neraka? Janji. Jangan minum arak. Jangan menjudi. Haa, aku larang tak? Larang. Haa, tu yang menteri besar kita tu. MB kita Sanusi tu. Ah, saya malah tu pergi ceramah. Ah, 2 minggu lepas. Ceramah di Pendang. Lepas ceramah di masjid tu dia mau panggil saya pergi ceramah di Merkah. Merkah Besar Gajah Mati. Ah, saya ceramah dengan Esko. Ah, La Osba, Dr. Hayati. Aku tak Esko lah. Aku tak Esko deh. Ah, dia mau pakat tunggu tu panggil aku. Aku sampai tu Dr. Hayati dok cakap. Ha, dia tahu Ustaz Zamri marilah. Di Bali Ustaz Zamri ada 2 tempat judi. Aku tak belakang parang sungguh. Aku mana tahu. Dan lesen ni dia kata, kita kerajaan negeri Kedah ni tak akan perbaharui dah. Saya kata alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah mengangkat pada kita negeri Kedah ni. Ada orang, walau bukan Tok Guru, bukan Ustaz, tapi dia tegah benda ni. Jadilah cara tu. Lubanglah selit telinga. Ni dok goyak kita, kita utung 0.3.3 teming espresso. Sya anak syarikat tak payah goyak tu. Kami kau kapung kena ha tu. Ah, umur nak utung 14 juta utung. Yang kami nak mau boleh buat amal makruf nahi mungkar. Jadilah cara tu. Ah, di baling dok 2 uti dia dah. Ya saya tu sebuti ya. Bukan mana aku pergi nah, tapi duduk sebelah kedai. Kedai judi nama Eko. Sebab tu kawasan tu ramai-ramai dia mau pakai full face muka. Ha, dia sebelah pasar raya. Tapi masuk pasar raya pakai full face, kedai sebelah pakai full face. Kita panggil pun dia kalau-kalau. Siapa dia tak tahu. Ha, ni tikan nombor ekor. Ha, jadi judi ni judi yang orang kata ada cukai yang jadi kerajaan ni Kedah buat tindakan iaitu tak boleh buka lagi. Begitu juga dengan kedai arak gitu juga, kedai judi ditutup. Hak mana mati lesen 2001 tak perbaharui. Kalau dia mampu hidup juga, serah pada polis. Ha, itu tegas. Ada pula orang kata, kena esok orang lain meretah pada lain pula. Bukan tajuk esok orang lain. Hari dia peretah tu lah, tanya dia. Hari esok, orang tak tanya dia lah. Ha, gini. Ha, ni ada hak bengong pusingut tu juga. Nak buat apa esok orang lain mek tukar pula. Tajuk dia waktu pun kerja tu ya. Waktu pun tak kerja tu, ha, bukan katanya. Hari ni, mari dah lepas pula. Kita minta lah. Tiba-tiba naik mata galing. Dia tukar polisi pula. Dia kena tanya tak? Tak kena tanya. Alah, kawan pula kena tanya. Takkah kawan kena tanya, mampuh lah kita. Dia jadi bengong kata, alah, sokong lah benda macam tu. Ni Melayu kita. Nah, bawa cuba tengok orang lain main politik macam mana. Apa-apa urusan yang bersangkut dengan kaum atau pahaman demo, semua bersatu. Tak kira lah mempati pabong kerajaan atau pembakang. Sokong semua. Tu tarah rauk pahang tu. Hamid tanah. Tanah degian tu. Semua parti dalam kerajaan ataupun yang tak kerajaan. Berpakat sokong belakang peneroka. Ha, tu tarah salah tuan-tuan. Kita Melayu ni dah hak betul dengan Quran pun. Tak bergelagah dengan parti dia. Aku tak sokong. Pelabak semua. Hakik pemimpin oh, masa ni ya. Ni sungguh kita ni takut ke perlembagaan parti, lebih takut Tuhan lagi. Sokonglah walaupun dia bukan parti kita, tetapi dia buat hak Tuhan suruh. Tajuk lepas pada ni tajuk lain hari ni ni. Aku geram sungguhlah. Banyak pemimpin jenis tu. Ha, tengok kita kali-kali kena kata juga. Ha, tengok kita klik. Kita baca tauhid kita. Ha, jadi alhamdulillah lah. Bila masa nak habis kita tahu. Ada yang orang buat kontrak di mana tu urusan demo. Tapi urusan kita setakat ni kita faham menteri besar tak muh dah. Alhamdulillah. Tahu tu jadilah tuan-tuan. Tak apa dah. Dia bukan nak lewat geruk tu, esok sikit pula. Bila berjaya hak ni kita buat pula undang-undang tutup aurat. Lepas pada ni undang-undang maya jemaah kau sikit-sikitlah.
Ya takutnya nek tak berjaga pola langsung. Hak tu kita tengok. Duh, bercara tu ya. Untung ekonomi hak tu aku berciringan tu. Ha, saya royak pula ke belakang aku. Ni, BSKL naik turun sejuk panas. Ha, bursa saham mana nak tu. Wah, apa kau? Lepas tu utung 8.3 bulan PBM 1.1. Ha, mampus teruh lah. Kampung aku cari umur tepuh ya. Tak ada bercara ke poin-poin ni. Gerang kadang-kadang pun. Ha, tengoklah. Kalau musuh ni.